Halo everyone, kita lanjut spring 5. Kompetisi dulu. Rokok, besok, dan all day. Fortune teller. Good humor today, I think you have a little extra luck. Emas ya? Oke, okay. Extra luck. Ini kayaknya luck paling tinggi. Oh, ada jajan. Two hours early to jamak customers. Jamak bikin our team member have removed the landslide caused by our drilling operation near the mountain lake. I'd like to remind you that our drilling operation is entirely legal. Serah lu lah. Jadi di village ini, di apa, di Pelican Town ini ada perusahaan namanya Joja Map. Dia perusahaan supermarket. Dan ini kayaknya dimusuhin sama beberapa orang di town ini. We apologize for any inconvenience or didn't make it all that way. We value your continued support and that's right, Morris. Ya, si Morris direkturnya, bukan Jaja customer satisfaction representative. Kita lanjut. Dear Farmer, I'd like to apologize for joking about your breakfast out for the children in Portsmouth. It's really a nice little house. However, you might need some more space someday. That's where I can help. If you bring me some raw materials and pay a fee, I can expand your house. Di Robby nih kayaknya. The first expansion I offer includes a kitchen, Sultan. I'll upgrade bagi bisa masak. With a kitchen, you'll be able to cook any recipes you've learned. Anyway, I hope you're starting to feel at home in Scotland. Your local carpet. Yes, okay, thank you. Pas itu udah jadi. Kita panen. Panen kita sortir dulu. Ini yang serap kita simpan. Kita simpan satu. Selebihnya kita jual. Oke. Terus kita nanam lagi nanti. Tapi ya itu semua. Siram dulu aja. Jalan dua kali tertutup lembu, padahal nggak lari. Oke, sekarang kita ngapain? Kita ngapain ya? Bingung gue. Apa? Signal F. Oh, dan kita stopped. Dapat spell lumayan. Oke, okay. Setiap quest di sini suruh diutus. Makan. Reach farming level 1 and craft a scarecrow. Tadi ada gagak makan si Pansniff. Kalau lu crafting mana scarecrow? Scarecrow itu apa ya? Bahasa Sundanya sih bebegi. Boneka sawah buat ngusir gagak. Jadi ternyata kita belum boleh bikin si scarecrow itu. Burung lucu banget, ada jawer. Jawer kan ayam. Itu apaan?
Please don't destroy my friend. No, no, no. It's happening before. Pernah ada yang ngancurin gulanya dia. Lalu ke dekat tendanya si Linus, ke sini, ini ada tempat nambang. Mungkin hari ini kita menambang. Oh enggak, kita mau benerin jembatan. Kita dulu buka, enggak ada apa-apa. Ini juga jembatan bisa dibenerin. Oh ada iron, ini iron nih. Kita benerin jembatan dulu. Broken at the first. Lalu masuk ke sini, lu bisa dapat pedang. Jadi lu nambang itu butuh senjata buat ngusir monster sama butuh pickaxe. Jadi pickaxe ya. Itu buat ngancurin batu. Ketika batunya dihancurin, lu dapat mineral. Nanti waktu kita nambang. Dan benerin dulu jembatan di bawah. Kalau lu masih nyasar-nyasar, lu bisa pencet E. Di sini ada map. Kita mau ke Elliot. Kita mau ke beach. Di sini ada rumahnya si Elliot sama rumah kita sama fish shop. Rumahnya si Leo. Ini Mayor Man. Mayor Menor. Rumahnya si Louis. Gua lupa apa ini namanya kerja. And to see it all right up. Kita lihat kita bisa dapat apa di sini. Gak ada apa-apa. Padahal katanya X malah gitu. Itu. Woodnya kagak bawa, bego. Woodnya kagak bawa. Bego banget. Woodnya kagak bawa. Hai, hey, handsome. Sam. Kalian nyari yang bisa kita jual biar dapat duit. Oh, miskin banget ya. Spring onion itu dijual agak sedikit doang, dapat yang emas lain. Enggak ada lagi. Itu kan sampah kayaknya. Coba sini ada apa? Enggak ada apa-apa. Ini dapat ekstra lak, tapi gara-gara gua lupa bawa wood, kayaknya jadi percuma. Ini nanti di bulan summer bakal ada tikus, bakal ada mouse jualan gitu, jualan topi, harganya 1000 gold, gua nggak beli, karena kayaknya nggak butuh, ntar kalau udah kaya baru gua beli. Kita kenalan dulu sama wizard. You can hear something inside there. It's not.
Neng. Oke, itu ya, Mas. Nah, ada dia. Dia jualan juga, tapi mahal-mahal banget yang dijual di sini. Tapi langka. Spice berry ini bisa kita dapat nanti di bulan summer. Tulip. Tulip nggak tahu. Sunfish. Sunfish. Spice pudding. Susah kalau masih miskin. Kalau udah kaya sih gue borong sama gerobak-gerobak kalau bisa. Kita simpan, lumayan dapat dua. Ini kita simpan. Oh, kita bisa warnain petinya jadi warna apa ya? Kuning, misalnya hijau. Oke, ini kita ini udah ada belum? Udah ada satu. Ini kita jual aja. Jual. Terus kita bawa wood. Seatnya kurang. Udah, bawa wood aja. Kita benerin jembatan. Kalau lu lupa bawa satu barang, sedangkan lu udah jalan jauh, ya begini jadinya. Dari rumah lu sampai ke beach itu butuh sejam. Jamnya ini ya. Jadi ini sudah buang-buang waktu 2 jam atau bahkan 3 jam. Hey Elliot, you are very handsome. And Elliot and his new David by the beach. That's a pleasure to meet you. Kenapa sih kita harus benerin ini? Karena banyak barang-barang mahal yang ada di sebelah kanan sana. Ini contohnya yang merah ini. Koral. Ini dapat 50. Sama yang si urchin juga mahal nih. Gue lupa berapa mahalnya, nanti kita lihat. Tapi buat sekarang kita jualin semua. Karena ini mahal banget sih. Dibanding si spring onion, horseradish tadi. Udah jam 5 masih buka nggak? Oh, udah sih buka. Enggak. Jualnya kagak ada. You're not good in a friendship, Abigail. If you're or Caroline. Ini tank gereja. Ini tempat aerobik. Ibu-ibu suka ada di sini tempat makan. Jadi ini supermarket. Multi apa ya? Multifungsi tempat. Nah, kalau udah jam 6 lewat gini, orang-orang pada masuk rumah. Hey, masih ada. Yes. Ini istrinya. Here. Hey, what's up, fellow guy? Hey, what's up, handsome? Okay, banyak banget orang di sini. Kami mau ketemu si Robin. Handsome, special,
Greetings, I'm Demetrius. Lu harus berteman sama orang ini, orang ini bakal bikin ladang jamur di main di dekat rumah lu. Yang jamurnya juga kalau dijual lumayan mahal. I just realized it's Friday. Oh yes, it's Friday. And next day is Saturday. I'm not dead. Do you have work to do? Lalu kerja mulu kayak apa? Aku mau hot all day ini tadi ketemu dari kesempatan ini. Friday night. Mari. Oh, bagus. You just like and mark. Mari doesn't seem to notice that you are there. Sepertinya ada sesuatu antara Louis dan Marvin. Hi kid, the name's Pam. Ini mama pakai make up. Okay, Gus, give me another pin of your strongest. Oh, kita mabuk nih mama. It's good to be friends with the things we don't have much to say. Mantan artis Hollywood. Bollywood. Yang goyang-goyang terpapar. Itu udah malam. Sudah malam. Ikan bobo. Udah malam, kita jualin si koral dulu sama ini, si urcin. Pasti mahal. Ada bunga lumayan, nanti kita kasih ke teenager. Jual, simpen. Kita lihat kita dapat duit berapa. Masih banyak energi. Kita kumpulin buat lagi yang banyak. Nah, jembatan udah kita benerin. Selanjutnya kita ngumpulin duit buat beli tas yang lebih gede supaya kita bisa naruh barang lebih banyak. Habis itu mainin. Karena di tambang nanti kita juga bakal banyak dapat barang. Resip, tapi nggak bisa kita ambil karena tasnya kepenuhan. Kayaknya bambu pol itu kita simpen aja deh, karena gua harus mancing di tahun pertama. Nah, mancing itu ngabisin waktu banget. Udah jam 10. Gak apa-apa, masih belum capek. Kalau lu terus berada di luar sampai jam 2 pagi, lu bakal tiba-tiba pingsan. Terus nanti lu bakal dibawa ke rumah sakit, dan besoknya lu bangun di rumah lu, tapi dengan beberapa duit lu bakal menghilang. Menghilang itu artinya kepake buat biaya klinik. Jadi mending sebelum jam 2 lu udah harus pulang. Hal serupa bakal terjadi kalau energi lu udah habis, tapi lu maksa buat kerja. Itu lebih parah karena item-item di tas lu bakal ada beberapa yang hilang. Bayangin ketika lu mining, lu udah dapet banyak mineral, terus lu kecapean. Dan barang-barang tadi hilang. Gue udah pernah ngalamin dan rugi banget. Lootnya berapa? 147. Lumayan, kita bisa bikin silo nanti.
249. Kita lihat harga si koral berapa. Ah, ini bisa. Bisa dapat. Sorry. Bisa dapat scarecrow sama basic fertilizer. Asli. No kan, cepek yang perak ini 80, si urcin 160 lumayan. Dapat 800. Jadi langsung orang kaya. Bye bye.